Mas, ya. Ngerti ngeliat orang ngeliatin dari atas sampai bawah, ya, bukan nanti lu turun. Mata lu aja gini gitu. Kenapa sih, Mas? Anak baru ya di kosan ya? Iya. Sebelah sono kos orang tua, Pak. Ini anak muda. Gak ada tulisan orang tua orang muda, sama aja di sini. Kotor banget. Pasti gara-gara lu ya? Kan Mas yang selalu nongkrong sama teman-teman. Ya kan nongkrong saya enggak makan apa-apa. Eh itu pada berantakan. Saya mah tidur duluan semalam. Kata siapa? Mas tidur jam berapa? Saya jam 9. Saya jam 10. Nah, itu berarti saya dua dong. Tapi Mas jam 11 keluar lagi. Saya jam 10 tidur. Mas jam 11 keluar lagi. Tahu dari mana saya keluar lagi jam 11? Klotak-klotak saya dengar gitu. Mas pasti. Karena kalau klotok itu saya. Kalau klotak Mas. Saya tahu. Beda. Beda sama A doang. Klotak-klotak, klotak-klotak. Kenapa sih Mas marah-marah terus? Loh iya dong. Sejak saya pindah di sini kayaknya Mas enggak suka sama saya. Bukan begitu. Harusnya situ kan baru di sini, ikut peraturan yang ada di sini dong. Bersih. Saya bersih. Bersih dari mana? Ini, lihat. Nih. Bersih. Ini jelas ada kok. Ada yang mindahin Mas. Harus. Ada yang mindahin apa? Harusnya saya bersih. Dari 200 kamar di kosan ini, penghuninya cuma kita berdua. Gimana ceritanya? Selama ini saya gak pernah kotor Mas. Selalu bersih. Ini pasti dari yang mindahin nih. Duh. Kemarin. Ini tempat sampah Mas nih. Tempat saya, tempat sampah ya. Tempat sampah saya nih punya saya nih. Di. Ini punya Mas. Ini tempat sampah saya. Eh, Mas ini lihat tuh, ada yang nah, ini punya saya. Ini punya ini Pak Haji sama teman-teman semalam. Mas jangan gitu, Mas. Mau bersihin oh, apa enggak? Ya enggak, orang bukan sampah saya kok. Lah. Kok makin semena-mena? Nih, yang bikin Mas enggak ada airnya Mas nih. Lihat tuh. Kemarin ada. Saya enggak pernah pakai wastafel di sini, saya kan punya kamar mandi sendiri. Kemarin saya lihat Mas mandi di sini. Jangan bohong Mas, saya orang emang gak mau ngomong-ngomong cuman. Nih mohon maaf ya, saya orang bukan marmut mandi di situ. Udah Mas, gak usah gitu, kita punya masing-masing kamar. Ya udah punya masing-masing kamar, bersihin. Ini lagi kamar kita, lihat. Mas nomor 06 saya 112, jauh amat bedanya. Harusnya 06, 07. Pasti lo yang ngerubah kan? Ini kan tadi 111 Mas. Enggak Mas, ini yang kos-kosannya yang berubah. Saya mah dari awal juga 06. Dari mana sih pindah dari mana sih? Awalnya saya 02. Awalnya. Cuman tiba-tiba kata Bu Kosep pindah 06 gitu. Ya saya pindah. Sorry ya. Awalnya 02. Iya. Dapat berapa? Ya maksudnya dapat berapa? Nomornya dapat berapa? Apanya? Nomornya dapat berapa dari 02? Ini nomor 02 doang dapatnya. Ya makanya saya dipindahin 06. Ya udah, enggak usah bawa-bawa sebelumnya nomor berapa. Saya juga enggak ngomong sebelumnya saya 04. Mas jangan gitulah Mas lah. Mas 04. Iya, saya 04. Udahlah, kalau enggak saya bilangin sama ibu kos ya. Ya bilangin aja. Hai. Hai. 02 ya? Iya. Kenapa? Enggak, sekarang 06. Oh. Kirain ibu juga sama. Sini, dibilangin. Bu. Ketahuan ya. Bukan ketahuan, gua kasih tahu ya. Ini kan tadinya 200 kamar. Ah. Semua tadinya keisi. Ah. Semua dideketin atu-atu sama dia, pindah semuanya. Tersisa gua dong di sini sendiri. Bu Asri, tolonglah. Imam. Imam. Namanya Wendy, Bu. Kok jadi imam? Buta warna. Tahu lu. Bu Asri, tolonglah. Enggak. Saya manggil kamu imam kenapa? Kenapa? Karena kebersihan sebagian dari imam. Iya. Iman, bukan imam. Salah. Alah, beda dikit. Saya dituduh, Bu, sama dia, Bu. Tuduh apa? Itu katanya saya kotor-kotorin kamarnya. Ibu nerima anak kos baru kok nggak dicek mentalnya Bu? Cek apa? Itu digini-giniin, aneh banget. Wen. Ibu tolong dong Bu. Bukan, saya nggak nyalahin dia. Justru saya nyalahin kamu loh. Kan? Apa? Loh, kamu kan anak lama. Iya terus? Kamu bersih lagi. Ah, iya. Kalau dia ketahuan. Kotor maksudnya? Bukan saya yang bilang nih.
kamu contohin sama anak baru. Saya gak ngerti gimana sih kalau bersih-bersih gitu. Namanya juga anak baru. Dimang bersih-bersih aja gak ngerti sih. Ya gimana, saya gak tahu. Udah Wen, gak usah kebanyakan cincong kamu. Ayo contohin. Kok ibu malah ngebelain dia sih? Ada apa sih ibu sama dia? Gak ngebelain. Nih, nyapu. Nih. Tuh. Tuh. Nih. Kamar saya ini. Ya udah Bu, mau dibuang di mana lagi? Ini kan ada. Ini tempat sampah saya, Bu. Ini, ya jangan ruang saya dong. Ini disediain. Kamu orangnya dendam ya? Saya bukan dendam, Bu. Saya mau ngajarin ke dia disiplin, bersih, jadi kalau gini enak. Caranya mending dia keluarnya dari Bu. Tempat ini, Bu. Saya enggak nyaman nih tinggal sama dia nih. Eh. Lu anak baru ya? Terus kenapa kalau anak baru? Eh, gua kasih tau lu ya. Gua udah nunggak 5 bulan di sini. Sombong lu baru 5 bulan aja. Ya artinya gua penghuni lama di sini. Ya kalau penghuni berani nunggak 5 bulan, artinya penghuni lama. Kalau penghuni baru. Penghuni enggak tau malu lu namanya. Gua aja yang baru nunggak. Ya udah. Ini udah benar. Sekarang mejanya kasih tau. Nih, mejanya kamu enggak tau kamu tuh enggak pernah beres-beres di rumah. Aku kan orangnya bersih, Bu. Jadi aku enggak ngapa-ngapa. Kalau bersih mah beres dong. Kalau bersih beberes dong. Serem banget Bu. Bukan. Aku gak mau lo ribut-ribut lo ini. Saya gak mau cari ribut. Ya ibu aja nih. Bertetangga tuh harus yang rukun gitu. Eh salaman. Oh dia aja. Saya yang disalahin Bu, ngapain saya salaman? Kamu ayo cepetan. Oh, gak bisa Bu. Dia yang lebih tua, dia yang salaman sama saya. Lah harus. Gila nih kos. Lu ngerti gak? Kenapa lu parkir di sini? Lah ini kan parkiran. Lah ini kan ada. Ayo sini. Kamar gua tuh, kamar gua. Ini siapa nih? Anak baru Ki. Wah berani-beranian nih. Lu ngapain begini doang ngapain? Ngapain lu berani? Saya mau nanya. Boleh. Ini orang stres kayaknya Bu. Kita kan di lantai 2, masa motor bisa naik begini? Ada lift, ye, yeah, yeah, di lantai lift. Mana bisa motor naik lift? Ada lift bareng di Nora. Ayo buru, ayo. Kita iya dah, hari ini ada pimpinan baru di kantor. Kita mau meeting katanya. Ada sida. Ini beresin ya, ntar pulang ya. Dia aja nih Bu. Dia aja. Awas lu ya, berdua lu. Kos ke aku ini jadi. Baik. Hati-hati. Bersihin lu. Ini lu ya, Pak Dari.